Guys, bertemu baru kita boleh aku dalam James Bono Channel. Okay guys, untuk episod kali itu aku dekat sini kita setting resepi banyak biskut kacang mozzarella. Okay guys, ringkas ini guys, sering agak ya. Ya pasti biskutnya nyamai. Okay guys, ada beberapa masa kita terus ngau bahan-bahan kena aku nyumai biskut kacang mozzarella. Okay guys, tolak bahan-bahan tidak kena aku ngagak biskut kacang mozzarella. Oke okay guys, terubah ya. Ayakkan guys, tepung untuk tadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Cukup. Oke okay guys, terusnya ayak gula icing. Oke okay guys, terusnya masukkan 1 sudu kecil baking powder. 1 sudu kecil vanilla essence. Kita masukkan 2 cawan kacang tanah yang sudah disangai serta di blender halus. Okay guys, bahan seterusnya ialah 2 sudu besar minyak sapi. Okay guys, pastikan jari kita sudah dibersih guys. Okay, laban kita dekat beruak semua bahan tu ambil ke yang sekata. Okey. Kita tanam tengah ya namanya. Okey guys, minyak sapi kita tadi guys boleh go. Jadi seterusnya guys, kita dekat mas 1 cawan minyak jagung. Masukkan dia guys perlahan-lahan, okey. Okay guys, adunan kita guys udah siap. Okay, semua bahan tidak dicampur tadi guys. Okay, ya udah nak melekat berjari nyamai. Kita dekat bentukkan bulat lagi guys. Okay, jadi tu dah adunan yang betul lah. Okay guys, bila adunan kita dah siap, kita aku dekat nyampur pewarna kuning telur tu dalam kuning telur. Dalam 2-3 titis lah mendapatkan dia bakal hasil warna ya. Okey, kita kawalkan so warnanya akan lebih gelap lah. Okey guys, warnanya akan jadi begitu lagi. Okey. Okey guys, terusnya aku dekat ngagak bentuk dari adunan tu guys. Okey, aku guna tu lah acuan suketan metrik tu tadi guys. Okay, jadi bentuk yang digagak aku guys senang aja, ringkas aja. Okay, jadi bentuk yang berketau. Okay. Okay guys, kita ulang proses yang sama sampai kuih yang tu tadi guys penuh batas ulang. Okay guys, berketau ada bentuk ya guys. Nanti kita nak minat dengan bentuk tu guys, kita boleh ubah bentuk ya, gitu ya, ke bentuk ke dekat kita pun lah, skala tahu bujur atau segi empat atau nitih ke pengerindu atau yang terimpu. Tapi aku lebih prefer ngau suketan ke betul, jadi aku guna suketan menteri tu lah. Jadi dalam masa sama guys, tadi aku dah memanaskan oven. Okey, kena suhu 160 darjah Celsius selama 10 minit. Okey. Okey guys, langkah seterusnya guys, bila bentuk yang sudah tinggal berulang. Okay, seterusnya ialah kita dekat lekatkan kacang tu batas bentuk biskut tadi guys. Okay, letakkan bertengah, tekan ini. Okay guys, ulang langkah sama sampai habis. Okay guys, betul lah rupanya guys. Okay guys, langkah seterusnya kita nyalut atas biskut tu guys ngau kuning telur kita kena berus tu guys. Okay guys,
proses mewarnakan biskut ya guys, sudah siap. Oke, untuk dalam bentuk ya guys. Oke, jadi itu proses terus saya kudekat membakar biskut ya guys. Nah, suhu 160 derajat Celsius selama 15 menit. Oke guys, bertemu baru kita guys, mungkin dibakar biskut lagi, mungkin dikasih ya. Oke. Jangan lupa guys, nanti kita minat dengan resepi biskut gawai gitu guys, special dari James Murushina. Jangan lupa untuk kita like, comment, share dan subscribe YouTube channel ku James Murushina. Haram kita membakar biskut gawai special dari James Murushina, biskut kaca mazola. Oke okay guys, itu adalah biskut kacang mozzarella. Itu dah siap di kakak aku guys. Oke, okay. Itu adalah adunan utama tadi. Jadi, teman-teman guys, itu adalah selotan kuning telur yang kemudian disalut aku tadi guys. Jadi warnanya kira ala-ala gold piak lah. Oke, okay. Bisa warna-warna keemasan. Jadi lawa guys. Ui, lawa, sikit lawa. Nyamai, pasti nyamai. Berat, udah nyawa tinggi. Tiga leka dan nyawa guys, tester tadi sedap. Oke okay guys, itu aja video aku sekali tau. Jadi bertemu baru guys buat episode ke seterusnya special biskut gawai dari James Murushina. Oke okay guys, jangan lupa untuk kita semua like, comment, share dan subscribe YouTube channel ku James Murushina. Bertemu baru kita guys buat episode ku kai. Terima kasih.